Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong, di channel yang memberikan informasi tentang social media, khususnya bagi kalian para pengguna server global dan server Cina guys. Oke guys, Happy New Year ya. Selamat tahun baru 2022 guys. Gimana nih? Semoga di tahun 2022 ini kalian awali dengan baik ya. Dan kedepannya terus lebih baik guys, amin ya. Dan saya juga sangat baik ya, saya udah lega banget sekarang guys. Udah tenang ya, udah enak pokoknya. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang colorful supply box guys yang ada di server Cina ya, dan tidak menutup kemungkinan untuk rilis cepat di server global guys. Karena yang kemarin itu season pass 4 ini, itu kan kayak bagi kayak jeepnya itu adalah di server Cinanya tuh season 11 guys. Tapi di server globalnya udah muncul atau udah rilis di season pass 4 nih. Gila nggak tuh? Jadi mau update di server Cina yang baru pun itu tuh tidak menutup kemungkinan untuk rilis juga di server global ya, dengan cepat ya guys ya. Jadi nggak ada yang tahu lah ya. Nah, untuk itu saya akan memberikan bocoran-bocoran tentang colorful supply box yang keren-keren guys. Nah, sebelum masuk ke videonya, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian guys untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, di like, di komen, dan di follow juga Instagram saya guys. Dan semoga di tahun ini tuh saya berharap banget untuk bisa mencapai mungkin 50.000 subscriber ya, atau 100.000 subscriber guys. Waduh, saya seneng banget pastinya ya, saya bangga banget lah pada kalian semua ya. Oke guys, langsung aja daripada banyak bacot, kita ke videonya guys. Salam Kobelmania, mantap. Oke guys, ini udah masuk ke videonya, langsung aja ya. Kita cek dulu nih, ada event apa nih di server Cina ini guys. Kayaknya banyak juga ya. Nah, pertama kita ke event ini guys. Nah, ini adalah skin Marble ya, atau dia collab sama Marble guys, atau permen coklat itu ya. Yang kedua, ini real name, ini juga ada di kita ya, buat verifikasi akun tap-tap kalian ya. Kalian bisa mendapatkan skin ini nih ya. Rookie apa nih namanya, lupa lah pokoknya ya. Nah, yang ketiga ada, nah ini tetap masih ada ya, yaitu setelah kalian menonton video, kalian bisa mengundi ini ya, skin-skin yang di bawah ini ya. Oke, lanjut lagi, ada event yang keempat adalah New Year's Concert ya. Jadi ini tuh adalah hadiah gratis di server Cina guys, candy gratis ya. Nah, ini tuh waktunya tuh ini guys, ini 5-40 menit ya, atau 5-40 match guys. Jadi yang pertama dapat 15, terus 30, 15 lagi, 30 lagi, 15 lagi, 30 lagi, 15 lagi, dan yang terakhir ada 50 ya. Ini totalnya jadi berapa nih? Jadi totalnya tuh ada 200 candy ya. Lebih besar, lebih kecil ya. Kalau di server global itu kan kita yang ngeklaim tiap hari itu guys 10 candy ya. Tapi di totalin itu kan ada yang 100 candy-nya guys. Jadi totalnya tuh ada 250 candy guys di server global ya. Kalian cuman modalin 50 candy lagi, kalian bisa buka season pass 4 ya. Mantap kan tuh. Jadi developer server global itu lebih baik ya daripada yang di server Cina ya guys ya. Walaupun beda 50 candy tapi sangat berarti juga ya bagi kita-kita guys. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih ada ya. Ini adalah event yang Natal kemarin guys. Nih baju ini ya. Baju ucul anjir. Oke, langsung aja kita lihat nih. Kita lihat colorful supply box-nya yang ada apa guys. Ini di shop-nya ini masih ada event candy ya. Ini juga murah-murah nih guys. Nah, sekarang kita lihat colorful-nya guys. Oh, lihat nih. Dari cover-nya aja udah keren banget ya. Ada manusia speaker ya. Bukan, binatang speaker ya. Oke, kita lihat aja. Mantap guys. Ini skin legend-nya ya. Ini skin legend-nya di atasnya tuh kayak ada mahkota atau mahkota ratu gitu ya guys ya. Di tengahnya ada gambar love. Ini tuh kayak hampir sama kayak yang kemarin ini guys. Siapa? Si Diablo itu ya. Nah, ini tuh mirip banget guys. Cuman ini mungkin ceweknya ya. Keren banget. Ada kayak tas kecil di kepinggangnya gitu. Nah, terus di dekat sininya tuh ada pin ini ya, not nada ya guys ya. Terus di kalungnya ada gambar love juga, terus antingnya berkilau-kilau. Mewah nih. Terus ada efek ininya guys ya, ada lope warna hitam gitu ya, kayak berterbangan gitu guys. Lanjut lagi ada skin legend. Ada sayapnya loh. Wih, mantep cu. Terus baju ininya ya, ada kayak kalung warna gold gitu guys.
Cuman bajunya nih, gimana ini sobek-sobek bawahnya nih. Terus ada manik-maniknya anjir. Rambutnya di ombre ya, dari warna hitam ke warna biru sampai rada kayak putih gitu guys. Mantap ya. Antingnya nih berkilau banget ya. Matanya cuma satu. Sayapnya nih, ini bisa diambil nggak nih sayapnya doang nih kalau bisa dipakai ya. Keren nih kayaknya nih. Terus celananya warna hijau gitu ya. Agak nyambung ya. Terus sepatunya bagus nih guys, kayak pantopel gitu ya, keren nih. Oke, lanjut ada skin. Ini KSG ya, atau ini guys, shotgun yang sampai 8 itu ya. Oh, ini mirip gitar anjir. Ya, mirip gitar kan? Oh, tapi si senarnya tuh ini guys, kayak ada gelombang-gelombang gitu ya, kalau getar gitu ya guys ya. Terus di tengahnya ada efek kayak petir-petir gitu guys. Mantep cu, ada efek kayak bulu-bulu berterbangan gitu warna hitam. Mantap nih KSG-nya nih. Walaupun jarang main make ya. Cuman buat kolektor sih ini udah harus punya banget ya. Oke, lanjut ada skin epic apa nih? Wih. Apa ini? Kalelawar kah? Matanya tuh merah banget, cuk. Terus di sini ada kayak lambang salib gitu. Ada kal ininya juga, guys. Ada apa? Sayapnya kecil banget ya. Ini buat nerbangin apa anjir? Oh, buat nerbangin si rambutnya, guys. Tapi bajunya bagus loh ini, warna hitamnya ya. Berkilau-kilau juga, guys. Ini kos pakai kos kaki, dia pakai sepatu kayak pantopel hak gitu ya. Wih, bagus juga nih, guys. Terus si telinganya tuh kayak telinga vampir atau elf ya, panjang gitu, guys. Lancip ya. Mantap juga nih. Oke, lanjut lagi ada skin epic. Ini kucing apa anjir? Kucing speaker ya. Ini bagus nih guys. Harus punya nih kita nih. Ada buntutnya juga ya. Buntutnya kabel ini, kabel colokan ya. Kayak stop kontak gitu guys. Bagus nih. Kita harus punya guys kalau ada ya. Saya soalnya suka sama skin-skin yang unik gini guys, saya suka banget ya. Keren. Oke, lanjut lagi ada skin epic. Oh, ini DP nih. Jarang banget ya. Nah guys, di server global itu kan ada buat skin gratis DP ya. Nah itu tuh caranya kita harus belanja di shop itu totalnya harus 1900 atau 2000 candy ya. Kalian baru bisa mendapatkan skin gratis DP yang ada di server global guys. Itu tuh temanya kalau nggak salah kayak kue gitu ya. Cookies gitu ya, warna coklat guys. Oke, nah ini tapi ini bagus loh. Ini server Cina ya. Ada efek-efek kayak pita sama warna ungu gitu guys. Berkilau juga. Terus tetap ya ada lambang-lambang kayak love-love gitu ya. Oke, lanjut ada skin epic. Ini grojanya nih. Keren banget, cuk. Mantap ini. Warna hijau stabilonya tuh bener-bener nyala ya. Sama di belakangnya tuh ada kayak ada speaker, guys. Speakernya lagi nggak tahu lah, nggak ada suaranya, aneh ini lagi anjir. Terus ada efek kayak berkilau-berkilau gitu ya. Ini keren banget guys, asli ya. Oke, lanjut ada skin epic. Oh, ini ini skin parasut ya, atau skin glider guys. Ini si mini sosisnya jadi ini ya, jadi apa nih, ingat demon atau malaikat guys. Dia pakai sayap ya, tapi sayapnya warna hitam loh. Ada efek kayak rambut bulu-bulu yang jatuh gitu. Dia sambil main gitar. Lucu banget ini. Terus di atasnya tuh kayak ada equalizer yang naik turun gitu ya. Ini berisik banget tapi guys. Parah anjir. Oke, lanjut ada skin epic. Oh, ini latar belakangnya nih. Oh, yang tadi ya, yang mini sosis itu ya. Lagi main gitar dia guys. Lanjut lagi ada ini posenya. Wih, mantap. Gitaris nih guys. Oke guys, mantap banget ya. Oke guys, kayaknya scan dulu aja untuk informasi colorful supply box yang akan datang ya. Mungkin aja ini rilisnya setelah yang Natal ini, mungkin nggak ada yang tahu ya. Pokoknya saya akan memberikan bocoran-bocoran tentang sosedmen guys. Apapun itu ya, mau dari
Colorful Supply Box atau season pass berikutnya atau apapun yang saya tahu, saya bakal informasikan ke kalian semua ya. Oke guys, sekian dulu aja. Saya Mr. Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya guys ya. Peace.